Welcome back to my channel guys. Seperti biasa dalam kesempatan kali ini, kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia olahraga. Kira-kira ada berita apa untuk hari ini ya? Daripada kalian penasaran, langsung simak beritanya hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga. Bagus Kavi tak dimainkan dalam laga terbaru ST Divisi antara Jong AZ Alkmaar versus Jong Utrecht. Pemain muda Indonesia Bagus Kavi tampak belum dipercaya Jong Utrecht untuk tampil di pertandingan ketat nan sulit. Jong Utrecht baru saja mencuri 3 poin dari kandang Jong AZ Alkmaar Sabtu 11 September 2021 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Bagus Kavi masuk dalam daftar pemain cadangan, tetapi terduduk selama 90 menit, walau Jong Utrecht memiliki jatah 5 pergantian pemain. Pada laga tadi, Jong Utrecht perlu bekerja keras usai mencetak gol tunggal melalui striker andalan, Nick Venema. Jong Utrecht menjadi pihak yang menderita lantaran hanya memiliki 41% penguasaan bola dan 76% akurasi operan. Dalam laga seketat itu, pelatih dari Skalesik tak mau mengambil risiko menurunkan pemain minim pengalaman seperti Bagus Kavi. Walaupun memiliki 5 jatah pergantian, ex-pelatih PSM Makassar itu tak memberi menit main pada Bagus. Bagaimanapun, keputusan mencadangkan Bagus berbuah manis usai Jong Utrecht mempertahankan keunggulan 0-1 hingga laga usai. Laga itu juga digelar hanya sesaat setelah Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Zoueda, menyanjung sang wonderkid. Jelas dia adalah bocah dengan potensi besar, puji Jordi Zoueda kepada media Belanda, AD.nl, 8 September 2021. Masih sulit memperkirakan dia akan sejauh mana, tetapi dengan melakoni debut bareng Jong Utrecht adalah hal bagus dan jadi langkah pertama, ibunya. Bagus memang telah mencicipi debut di kasta 2 Liga Belanda saat Jong Utrecht bersua SC Telstar Sabtu 28 Agustus 2021. Saat itu jebolan garuda Selk itu mendapat kesempatan dalam 5 menit terakhir pertandingan. Pada pekan berikutnya, Bagus bahkan langsung memborong 2 gol dalam laga uji coba melawan Lalau Fair Center 3 September 2021. Dia memiliki kemauan yang luar biasa, benar-benar sangat tidak normal, puji Jordi lagi. Bagus tahu apa yang dia inginkan dan akan melakukan apa saja untuk itu, tandasnya. Setelah dicadangkan pada laga tadi malam, Bagus Kavi perlu bekerja lebih keras untuk merebut satu slot di tim utama Jong Utrecht. Oke guys, menilik dari berita di atas, bagaimana dengan komentar kalian?